tua. Rencananya mau ke Brebes, saya pengen lihat sendiri lewat jalur-jalur jalan tol. Ada masukan dari beberapa rekan-rekan yang menyatakan bahwa jalan tol karena biayanya tinggi mulai kembali lagi menggunakan jalan Pantura. Dulu waktu kami pertama meluncur dari jalan Cipali itu, salah satu kesulitan kami adalah mengajak para pengemudi truk, khususnya pengemudi kendaraan pada umumnya, untuk menggunakan jalan tol, karena memang jalan tol itu akan meningkatkan efisiensi dari segi bahan bakarnya, akan turun waktunya, dan juga kita lihat bahwa efisiensi daripada ekonomi akan tinggi. Tapi kalau sekarang mereka berbalik lagi menggunakan jalan non-tol, itu kita khawatir dua hal. Satu adalah kerusakan di jalan-jalan non-tol seperti saya alami antara Rembang sampai ke Semarang. Dan kedua, menurunnya tingkat ekonomis dari jalan tol itu sendiri untuk mengoptimalkan efisiensi dari ekonomi kita. Jadi saya rencananya mau lewat, mau singgah di beberapa rest area, karena juga salah satu keluhannya jalan tol itu mematikan UMKM sepanjang jalan non-tol. Kami waktu di Cipali, kami memberikan kesempatan kepada UMKM untuk showcase, salah satunya Batik Rusmi. Batik Rusmi Cirebon itu semenjak ada jalan tol justru mendapatkan peningkatan lebih dari 50% omsetnya, penjualannya. Itu yang kita harapkan bisa juga dirasakan dengan hadirnya jalan tol sekarang yang Trans Jawa. Saya melihatnya justru dari sisi positifnya. Ini topik debat infrastruktur buat hari minggu depan, tanggal 17. Ini bagian daripada masukan nanti akan saya berikan kepada Pak Prabowo. Menjadi? Di mana ini? Di depan aja. Kape itu? Udah di kape itu abadi.